Selamat sore pemirsa dan selamat bergabung kembali. Kita sudah terhubung dengan Terminal 21 Korat Nakhon Ratchasima, Thailand. Venue pertandingan yang akan menggelar babak Grand Final di AFF Futsal Club Championship 2023. Di mana tim kebanggaan asal Indonesia, Black Steel FC Papua, yang benar-benar tampil heroik sepanjang gelaran turnamen, hanya kebobolan satu gol dan di babak semifinal bahkan mampu menumbangkan Pahang Rangers dengan 7-0, dengan 7 gol tanpa balas, akan menghadapi tim tuan rumah. Ini dia Hong Yen Takam, Joropong, Ketisak, Narongsak, Atipong, Terosak, Charongpong akan menjadi starting five dari tim yang menjadi runner-up dari AFF Futsal Club Championship musim lalu. Sedangkan Black Steel FC Papua menurunkan Al-Bagir, Iksani Fajar, Henrique Di Maria, Guntur, dan Diego Rodrigo sebagai starting five skuad asuhan Coach Rakvol Senetngam. Kapten Evan Movic, Evan Somelina, dan juga Ampol Sirageo tentu akan memimpin tim masing-masing. Ya, kedua tim di pertandingan pada musim ini ataupun di kejuaraan AFF musim ini memang berada dalam grup yang berbeda. Hong Yen Takam menjadi juara grup A setelah mengalahkan Pahang Rangers dan juga University Victoria College. Sedangkan Black Steel FC Papua menjadi juara grup B setelah mengkandaskan Thai Sonam dan juga Victoria Football Australia. Di babak semifinal, kedua tim sama-sama menang dengan skor cukup besar, di mana saat itu Hong Yen Takam mampu mengkandaskan Thai Sonam asal Vietnam dengan skor 5-1. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa Black Steel FC Papua menang dengan sangat leluasa, dengan sangat meyakinkan, di mana 7 gol berhasil diserangkan oleh para pemain dari Black Steel terhadap Pahang Rangers Malaysia. Dan tribun penonton sudah cukup penuh dibanding laga-laga sebelumnya, di mana kali ini laga dan babak final tentunya ini adalah laga yang sudah ditunggu-tunggu juga oleh publik futsal Thailand dan tentunya oleh semua pecinta futsal tanah air. Kick off babak pertama telah dimulai pemirsa. Black Steel FC Papua dengan jersey gelap hitam-hitam-hitam berbalut corak merah-merah bermain dari sisi kanan ke sisi kiri. Sedangkan Hong Yen Takam yang sudah memberikan sebuah tekanan pertama melalui Kate Isaac Songkrau menggunakan jersey orange yang dari kiri kanan layar kaca Anda. Dan saya Bambang Riri mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan pada semua pecinta futsal tanah air. Jangan lupa setiap pertandingan AFF Futsal Club Championship dan juga SEA Games yang sedang berlangsung bisa Anda terus saksikan di MNC Sports Channel dan juga bisa disaksikan di K-Vision, di Vision Plus dan MNC Play. Dan terus update berita terhangat terbaru olahraga Indonesia hanya di Sportstars ID. Kali ini Diego Rodrigo buat tekanan, sempat mendapatkan tarikan sebenarnya dari Narongsak Wing One, namun wasit kedua nampaknya tidak menganggap sebuah hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran. Namun ini sudah menjadi sebuah message, sebuah pesan dari Black Steel bahwa tim asal Papua ini juga ingin tampil menyerang di babak final kali ini. Cukup terbuka dan benar saja. Sayang sekali kelengahan terjadi di pertahanan Black Steel FC di mana Terosak Charonpong mampu membobol gawang dari Black Steel FC Papua. Itu adalah gol keempat dari Terosak Charonpong. Kita saksikan begitu mudah untuk menerobos lini pertahanan dari Black Steel FC Papua dan telah ditutup oleh Kak Sani. Kakak Sani Fajar di mana deras memang meluncur tadi ke arah kanan bawah pojok gawang yang dijaga oleh Al-Bagir. Untuk kedua kalinya
di kejuaraan AFF Futsal Club Championship. Lex Steel FC Papua harus kebobolan setelah di laga kedua fase grup sempat terbobol oleh Thai Sonam. Balik lapangan tersaksikan, oh begitu deras serangan dari Hong Yen Takam. Isak belakang rusak, jauh pada Jorong Pong. Rasansat Jorong Pong adalah satu-satunya penjaga gawang yang berhasil mencetak gol di AFF Futsal Club Championship musim ini. Nah, Jorong Pong sempat cetak ketika mengalahkan Hang Rangers di babak sebelum. Ike Di Maria angkat di depan, gagal disambut oleh Evan Soumilena yang sejauh ini menjadi top scorer di turnamen Gelora Futsal Club Asia Tenggara ini. Baca dan ini dia kesempatan untuk Gustio mendapatkan ruang tembak yang cukup luas tadi. Sayang Gustio Aruyugo menangkan kiri masih mengenai tiang gawang. Sedikit belum beruntung, kembali bisa merebut bola. Gerakan kali ini dilakukan oleh Katie Saxon Crow terhadap Wendy Priang. Asal Thailand yang kali ini lebih publik Thailand karena membawa ke Indonesia bertarung di tanah kelahirannya sendiri. Evan Sumirina akan mengambil tendangan bebas kali ini sudah lakukan, masih bisa tertahan. Nah, Wendell juga sudah turun ke lapangan. Ada tarikan juga dari Katie Sa. Wasit kedua laga kali ini anggap padanya foul yang dilakukan. Dan tentu ini adalah ancaman bahaya bagi pertahanan Black Steel FC Papua. Black Steel dalam misi untuk tetap menjaga piala AFF Futsal Club Championship tetap berada di bumi pertiwi Indonesia. Setelah pada tahun lalu Hong Yen Takam tunduk terhadap Black Steel pun bintang timur Surabaya dengan skor 4-2. Daya Duangku juga turun ke lapangan. Siapkan itu menjadi bagian dari skema set piece. Sang Duangku juga sudah siap-siap. Ian Gomez ancang-ancang. Rian Gomez secara langsung mentahkan saja oleh Al-Bagir. Save kedua bagi Al-Bagir di laga babak pertama kali ini. Kita saksikan masih mengenai badan sebelah kiri dari Al-Bagir. Ya, Rian Gomez memang dimasukkan untuk mempertajam serangan dari set piece. Lalu kembali di rotasi. Makilan bola, Hong Yen Takam,
Evan mampu melakukan intercept. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Wendell Mendes da Silva. Ya, Wendell benar-benar nutup tadi ruang pergerakan dari Evan. Ardian Chanur. Wendy Brian kali ini pada Samuel Amos, sebuah kontrol bola yang sangat baik sebenarnya, namun diganggu lagi-lagi oleh Rian Gomez. Mulai berani lebih tenang dalam benar-benar mencoba untuk menekan pertahanan dari Ongyen Takam. Evan Movic hampir saja menduplikasi gol yang ia cetak pada babak semifinal kemarin. Ya, Coach Hemi, ini adalah pelatih yang sempat juara bersama Chonburi Blue Wave pada AFF Futsal Club Championship 2017 lalu. Tentu dirinya ingin mengulang kembali prestasi bagus yang sempat ia raih dengan membawa Black Steel juara pada kejuaraan tahun ini. Namun jalan masih panjang. Wendell Mendes da Silva berikan pada Rian Gomez. Kembali bisa diblok oleh Evan Movic meskipun ada klaim bola mengenai Rian, namun kick in tetap untuk Hongyen Takam. Wendell ke belakang. Masih Wendell Mendes da Silva, diganggu oleh Amos tadi. Oh, hampir saja bisa dicuri tadi oleh Samuel Amos, namun kali ini Narong Sakwingon tadi back pass saja ke belakang, menghindari kejaran dari Samuel Amos yang cepat dalam melakukan pressing. Thiago Nunes Raup, ini adalah pelatih yang juga berhasil membawa Hongyen Takam menjadi runner up pada tahun lalu di Maria. Pada Al-Bagir, angkat ke depan, gagal tadi memberikan bola kepada Evan Sumilena. Angkat tinggi pemirsa, bola yang coba diarahkan kepada Rian Gomez, pemain yang sudah berkiprah di Thailand Futsal League sejak 2017 lalu. Dan Hongyen Takam sendiri adalah klub futsal asal kota ataupun daerah Takam, Thailand. Jadi runner up 2 musim berturut-turut di Liga Futsal Thailand, sedangkan Black Steel FC Papua adalah runner up Liga Futsal Profesional Indonesia pada tahun lalu setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi sebelumnya. Oh, kembali sebuah skema kick in yang cukup merepotkan dan hampir saja bisa menembus pertahanan dari Black Steel FC. Kaitan pertama nampaknya kembali diturunkan di mana Diego Rodrigo, Guntur Sulistio dan juga Sani Fajar kembali di Maria pada Diego Rodrigo langsung. Ya, masih sedikit tergesa-gesa dalam membangun serangan para pemain Black Steel FC. Rian Gomez kali ini cukup baik sebenarnya, namun gagal dijangkau oleh Bumi Matwises, pemain yang sudah mencetak 2 gol sepanjang AFF Club Championship musim ini. Ya, Al-Bagir membuka ruang, kali ini mencari opsi passing, angkat jauh langsung ke depan. Namun, oh, ini dia menjadi sebuah tekanan bagi Diego Rodrigo. Namun nampaknya wasit belum berikan keputusan bahwa bola memang belum melewati garis gawang. Ya, tendangan dari Al-Bagir hampir saja menjadi gol setelah terkena juga sedikit tepisan tadi. Dan rebound dari Diego Rodrigo juga masih kembali bisa ditepis oleh Jaron Pong. Ya, sedikit menyesali pemain ataupun penjaga gawang kelahiran Semarang, Jawa Tengah ini. Di Maria tadi, Guntur,
Ada claim handsball namun play on. Sudah ada dua peluang emas yang didapatkan oleh Black Steel FC. Kurang dari 4 menit pertandingan berlangsung. Tentunya ini adalah laga yang sudah dinantikan oleh semua pecinta futsal tanah air. Di samping liga futsal yang masih break, yang masih rehat sebelum berlangsungnya putaran kedua pada tanggal 13 Mei nanti. Maka ini adalah tontonan yang tentunya dinantikan tidak hanya oleh fans dari Black Steel FC Papua, tapi juga semua pecinta futsal Indonesia. Hong Yen Takam kembali coba menekan. Ya, kombinasi Wendell dengan Nachapol Tang Ploy tadi gagal oleh Dimaria. Wendell kembali kepada Rian Gomez, gagal menyangkau Rian. Bola hanya menjadi sebuah tendangan sudut nampaknya karena wasit melihat adanya sentuhan terhadap satu pemain dari Black Steel FC. Ya, harus tetap fokus berkonsentrasi tentunya Black Steel FC Papua. Angkat sudah. Kesempatan tendangan langsung yang masih jauh dari sasaran. Percobaan dari Bumi Matwises. Bumi Matwises mendapatkan umpan yang cukup matang sebenarnya tadi dari Nachapol Tang Ploy. Al-Bagir angkat kembali ke depan namun ditinju saja oleh Jaron Pong. Ya, Jaron Pong masih bergeletak di lapangan pertandingan setelah sempat berbenturan. Meskipun memang itu adalah sebuah benturan yang tidak bisa dihindari. Ya, kita harus menantikan terlebih dahulu apakah Jaron Pong harus dirotasi dan digantikan oleh penjaga gawang lainnya milik Hong Yen Takam. Sejauh ini laga masih terhenti. Ya, Coach Hemi adalah salah satu pelatih legendaris futsal asal Thailand. 9 musim melatih Blue Wave Chonburi, 7 kali gelar liga berhasil ia raih, 4 FA Cup, 1 kali AFF Futsal Cup, dan 1 kali AFC Futsal Club Championship. Kali ini pemirsa, kita saksikan Guntur bisa merebut intercept, namun sayang passing pada Diego-nya masih tertahan oleh pemain dari Hong Yen Takam. Kembali pemirsa, sebuah kesempatan dicoba dilayangkan kali ini. Dian Chanur mencetak 2 gol, namun kali ini upaya kick innya masih bisa ditahan oleh Artipong Munplai. Laga masih berjalan dengan cukup panas pemirsa. Ada sedikit ketegangan antara Ketisak dengan Diego Rodrigo. Ya, Ketisak tadi sempat berbenturan dengan Guntur Sulistio nampaknya. Dian Chanur pemirsa masih akan menjadi eksekutor tendangan ke dalam kali ini. Evan Movic sudah di dalam. Henrique Di Maria masih tinggi. Sayang sekali sebenarnya. Oh, masih kembali bisa dihentikan. Kali ada transisi. Ardian Chanur sedikit terburu-buru. Ardian Chanur membentur tiang gawang. Untuk kedua kalinya Black Steel FC Papua melayangkan tendangan yang masih tertahan oleh Mister Gawang Mirsa.
Yang pertama memang belum maksimal, yang kedua sepakan cepatnya benar-benar belum beruntung. Dan Dewi Fortuna belum berada di kubu Black Steel FC Papua. Namun pelan tapi pasti Black Steel benar-benar bisa menekan permainan dari Hong Yen Takam, dan time out diambil oleh Hong Yen Takam karena memang mereka sedang tertekan di awal ataupun menuju pertengahan babak pertama ini. Ya, 1 menit time out telah berlalu pemirsa. Di mana kali ini Black Steel FC Papua masih tertinggal 1-0. Atas gol yang dicetak oleh Terosa Charanpong. Tipong sudah memulai serangan kembali bagi Hong Yen Takam meskipun masih gagal. Kali ini pemirsa, Wendy Brian kepada Samuel Amos. Masih Samuel Amos bergeser ke flank sebelah kanan. Ivanovic 4-1-2 sudah diperagakan. Kecepatan yang coba ditampilkan masih bisa dipatahkan oleh Jaron Pong. Rasansat punya gawang yang tampil cukup apik juga ketika berhadapan dengan Taisonam dan juga Pang Rangers di fase grup. Wendy Brian kembali. Ardian Syahnur, Anca. Wendy harus berhati-hati di bawah tekanan pressing para pemain dari Hong Yen Takam. Oh, cukup baik kali ini kesempatan bagi Hong Yen Takam. Meskipun nampaknya wasit memutuskan bahwa bola telah keluar area permainan. Ya, Tipong Munplai nampaknya yang tadi melakukan sebuah penetrasi masih tergeletak di lapangan pertandingan. Sejauh ini semenjak unggul 1-0, Hong Yen Takam yang mulai terus-menerus ditekan oleh para pemain dari Black Steel mulai bermain dengan tempo. Banyak sekali pemain-pemain dari Hong Yen Takam yang mulai berjatuhan. Dan semoga semua kejadian ini tidak membuat fokus dan konsentrasi para pemain Black Steel terpecah. Samuel Amos pemirsa kali ini. Wendy Brian pada Evan Sumilena. Masih Wendy Brian coba melakukan screening ball. Ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Tisak Songkrau. Ya, kita saksikan pemirsa. Hong Yen Takam kembali akan memulai sebuah saingan untuk bisa menekan pertahanan dari Black Steel FC. Wendy Brian, ada sedikit dorongan dari Evan yang terlihat oleh wasit pertama. Harus tenang Evan, waktu masih panjang. Meskipun memang Evan terus dikawal ketat oleh Narongsak Wingwon. Ya, benar-benar menjaga pergerakan Evan Movic di setiap langkahnya.
Ya, Evan coba mengontrol bola di sudut lapangan tadi, meskipun kali ini tendangannya benar-benar tinggi. Umpan direct langsung menuju Evan Movic. Dan sejauh ini jumlah foul dari Black Steel juga lebih banyak, 3 berbanding 2 milik Hong Yen Takam. Sudah keluar lapangan nampaknya Rian Gomez, dan upayanya mengontrol bola di sisi flank sebelah kanan. Ya, jelas sebuah kecermatan dari wasit melihat bola yang telah keluar dari bidang permainan, dan Coach Hemi mengambil timeout untuk memberikan sebuah approach dan pendekatan taktik tambahan bagi Black Steel FC. Ya, 1 menit timeout telah berlalu pemirsa. Bagaimana kali ini tugas berat dihadapi oleh Black Steel menuju pertengahan babak pertama, di mana mereka belum mampu menciptakan gol penyeimbang. Ya, sebuah laga yang cukup ketat tersaji di babak final kali ini. Randy Brian mencoba memulai serangan, namun lagi-lagi diganggu oleh Rian Gomez. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam bagi Black Steel FC. Ini Wendy Brian bersama dengan Anca. Wendy Brian kembali. Sebuah sirkulasi bola yang cukup baik ditampilkan oleh para pemain Black Steel. Samuel Amos. Kali Wendy Brian awal dua orang pemain termasuk Wendell Mendes da Silva. Moss kali ini, nah, pelanggaran terjadi di mana pergerakan tanpa bola dari Evan Movic nampaknya dihadang oleh Rian Gomez sehingga menghasilkan tendangan bebas dan foul ketiga. Betul, ada tarikan dari Rian Gomez cukup jelas di hadapan wasit pertama. 3-3, foul yang sudah terjadi. Dan para pemain dari Victoria Football juga masih berada di venue untuk menyaksikan laga final ini. Sebelum sudah tersisih sejak fase grup. Diego Rodrigo pemirsa dari sudut yang cukup sempit kali ini. Jadi Algojo tendangan bebas sudah lakukan, oh ternyata dibiarkan. Henrique Di Maria kembali bisa ditahan oleh Jaron Pong. Enrique Di Maria mampu melepaskan tendangan yang cukup bertenaga sehingga membuat terjadi scrimmage di bidang pertahanan dari Hong Yen Takam. Lagi-lagi ada ketegangan antara Evan dengan Wendell Mendes da Silva. Harus tenang tentunya Evan, jangan terpancing emosi. Perannya sangat dibutuhkan oleh Black Steel pada sore hari ini. Ini diterangkan nampaknya oleh wasit asal Malaysia. Ketika Jana wasit berlisensi FIFA dan juga sudah tugas sejak hari pertama FF Futsal Club Championship 2023 ini. Guntur Sulistyo Ariwibowo. Oh, sayang sekali sebuah miskoordinasi terjadi. Sedikit terburu-buru dalam membangun serangan, membuat alur serangan yang coba terus ditampilkan oleh para pemain Black Steel
Sejauh ini belum maksimal. Dike Di Maria kali ini pada Diego Rodrigo. Cukup baik. Luntur kembali. Sani Fajar berada di sisi yang lain, namun giliran Dike Di Maria yang gagal memberikan passing pada Diego Rodrigo. Kanan supporter dari Hong Yen Takam mulai terdengar lebih nyaring di laga final ini. Yang tamu cukup baik, ini berbahaya Guntur Sulistio. Dan dilanggar saja oleh Rian Gomez. 4 foul sudah dilakukan oleh para pemain Hong Yen Takam. Sebuah kesempatan yang harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain Black Steel. Evan Movic! Oh! Wow! Powerful shot diberikan oleh Evan, meskipun nampaknya masih nyamping dan terkena tiang gawang tadi. Luar biasa memang power tendangan dari Evan Movic. Salah satu hal yang membuat Coach Ken, mantan pelatih timnas Indonesia yang saat itu melihat bakat Evan, meskipun Evan belum bermain banyak di Liga Futsal Profesional, tapi sudah dipanggil untuk melakukan dan mengikuti training center timnas. Musim perdananya Evan tampil untuk Black Steel FC Papua. Baik, lapangan pemirsa. Bola yang langsung diangkat tinggi, namun mudah saja bagi Al-Bagir. Kali ini dari bawah tekanan nampaknya. Tang Kloi tadi juga sulit untuk keluar dari pressing ketat para pemain Black Steel. Mulai bisa mendikte permainan dari Hong Yen Takam. Tinggal bagaimana lebih tenang dalam mengeksekusi peluang dan juga bekerja sama. Jauh berada Bagir kali ini. Oh, masih terblok, ini berbahaya. Bunuh tadi masih tinggi. Diego Rodrigo biarkan saja, menjadi sebuah goal clearance bagi Black Steel FC Papua. Ya betul, goal clearance. Harus saja tadi wasit yang akan mengubah sebuah keputusan. Guntur, Diego Rodrigo, Dike Di Maria. Dan lapangan sebelah kiri masih cukup licin tadi. Sani Fajar terus ditekan oleh Chakol Tang Kloi. Kita saksikan lagi Di Maria bisa merecovery bola. Bagir saat ke depan, meskipun keluar lapangan. Muhammad Al-Bagir adalah kiper terbaik piala AFF 2022 dan ajang antar negara tahun lalu. Al-Bagir memang tampil sangat heroik, juga tampil memikat ketika mengalahkan Sonam di laga kedua fase grup, di mana ada 9 save saat itu juga oleh Al-Bagir. Oh, Rian Gomez mendapatkan ruang tembak yang kosong. Beruntung tendangannya masih melebar. Kita saksikan benar-benar bebas. Namun memang tidak maksimal juga tadi upaya tendangan dari Rian Gomez. Dua orang dilewati cukup baik. Evan Movic, oh, ditutup lagi-lagi kali ini. Ini Mark Wises, Van Sywor terhadap Evan Movic. Dua hal yang tentu akan membuat semangat Evan semakin tinggi. Randy Brian dari belakang pada Al-Bagir. Samuel Amos
Ada Wendy, Evan Movic, namun sedikit terpleset. Sudah keluar lapangan pemirsa. Tendangan ke dalam bagi Blacksteel FC Papua. Kali ini kita saksikan Samuel Amos. Wow! Lagi-lagi ada sentuhan dari pemain Ong Yen Takam yang membuat tendangan dari Samuel Amos sedikit meleset ke arah samping gawang. Juga Jarwin Fong lagi-lagi harus dibaku dengan tekanan-tekanan dari para pemain Blacksteel FC Papua. Tendangan sudut didapatkan. Waktu masih sangat panjang di babak pertama pemirsa. Harapan terus kita gaungkan dan kirimkan terhadap pundak para pemain Blacksteel FC Papua. Evan Movic, oh hampir saja. Kali ini ada upaya counter attack, dibaca dengan baik. Terus menekan, harus hati-hati dan beruntung. Miss kick, tidak mampu disambut oleh Rian Gomez. Upaya Bumi Maksisev, memberikan umpan tarik. Ya benar-benar sebuah skema serangan balik yang berbahaya ditampilkan oleh Ong Yen Takam. Nah, ini giliran Wendell Silva Mendes yang harus tergeletak di lapangan pertandingan. Ya tempo cepat tentu membuat para pemain harus berusaha lebih keras. Namun sejauh ini para pemain dari Blacksteel FC Papua masih kokoh berdiri. Wendy Brian, masih Wendy Brian pemirsa. Samuel Amos masih bisa di, oh ini dia berbahaya. Sisaka Tamano pada ke belakang. Kembali Sisaka, kembali berbuat tenangan ke dalam saja bagi Hong Yen Takam. Sisaka Tamano membuat posisi sebagai flank. Amos menjauhkan bola. Evan coba kuasai. Ada Wendy Brian kali ini. Wendy Brian diganti saja oleh Sang Wing Won yang tampil solid di posisi anchor jauh ini. Orang rusak selain mampu mengalihkan bola itu bisa dipatahkan hampir setiap serangan yang coba dilayangkan oleh para pemain Blacksteel. Evan Movic masih terlalu tinggi tendangannya kali ini. Juga sebagai kota Polri juga bersatu. Ini adalah pemain yang sempat trial di Bayangkara FC dan juga sempat bermain sebagai sepak bola di Persmi Mimika di Liga Papua hingga 2018. Kuat kali ini kuasai bola dari Hong Yen Takam. Lihat benar-benar menahan tempo permainan. Sama, Saka gagal menjangkau bola dan pelanggaran. Rempong agak jauh tinggi. Hanya melakukan goal clearance bagi Blacksteel. Lihat Katie Saka. Dia masih jatuh di lapangan pertandingan yang berikutnya. Dengan Evan. Nah, kali ini wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Dan goal clearance kali ini akan dilakukan oleh Al-Bagir. Ya, Al-Bagir sendiri sempat bermain di Liga Futsal Thailand pada awal musim. Sempat ditinggal oleh Royal Navy Thailand. Kita break Liga Futsal Nasional Indonesia berlangsung. Satu bertiga bersama Sani dan juga Wendy Brian. Bahkan Wendy Brian menjadi pemain Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Liga Futsal Profesional Thailand. Ya, pasukan pertama diturunkan. Sani
Fajar, Guntur, Sulistio, Ari Wibowo, Enrique, Maria, Diego Rodrigo kali ini. Diego Rodrigo, Guntur, masih Guntur di bawah ke kanan. Sayang sekali tidak mampu kreasi bola dan hanya berbuah dengan ke dalam bagi Hong Yen Taka. Rusak kali ini. Kepada Siksaka dibuang saja oleh Guntur ataupun Sani Fajar. Oh, baik sekali terpotong sebenarnya tadi. Enrique Di Maria, masih Enrique Di Maria, tercuri oleh Kong Bunfly, namun beruntung bola keluar. Kikin akan dilakukan kepada Sani Fajar. Diego Rodrigo mundur bergerak dengan cepat dan ada sliding tackle. Tampaknya tidak menjadi sebuah foul. Masih Saka Ramanong tadi yang melakukan tackle cukup berani. Dalam kembali akan diambil oleh pemain asal Kabupaten Fakfak, Papua Barat ini. Ini saja lumayan. Oh, Guntur masih mengenai tiang gawang. Benar-benar belum beruntung. Al-Bagir, Radian Syahnur, dan kali ini Guntur Sulistio. Tendangannya benar-benar belum bisa menggetarkan gawang dari Hong Yen Taka. Dan baik yang gawang ataupun Mister Gawang masih menjadi penolong Hong Yen Taka sejauh ini. Diego Rodrigo berbalik badan, cukup liar tadi pergerakan dari Diego Rodrigo. Kembali biasa hampir saja Hongkong sasar kita bola. Nanti lagi ada terjadi benturan. Kali ini Guntur yang diperingatkan oleh wasit setelah duel dengan Hongkong Bunfly, dan coach Kakol yang langsung menenangkan. Tentunya coach Rakpol Senitnam yang saling kenal dengan para pemain dari Hong Takam. Sebuah sapuan bola yang mengenai badan dari Ferosa. Masih terus solid bermain untuk menyatakan sejauh ini. Ini bola dibuang saja oleh Wendy Bian dan berbuah dalam sudut. Masih cukup solid para pemain dari menyatakan. Uang emas sudah didapatkan berapa kali oleh Perton Blackfield. Kali ini Rodrigo, Diego Rodrigo, Wendy Bian tiang kembali. Sayang sekali pemirsa, sebuah hal yang tidak beruntung berulang berkali-kali. Sebenarnya para pemain tekstil sudah benar-benar bisa menembus dan memporak-porandakan pertahanan dari Hong Yen Takam. Semoga ini tidak menjadi sebuah hal yang memicu frustrasi bagi para pemain tekstil. Diego Rodrigo sudah bisa memberikan badan tadi dengan dibutuhkan oleh Rian Gomez. Main berpostur tinggi 187 cm. Oh, bebas. Ini berbahaya pemirsa dan beruntung saja hanya berbuah goal clearance. Buah kenangan dari pemain kelahiran Belo Horizonte, Brazil.
Dobinci kembali akan mengambil tendangan ke dalam. Sangat cepat pada Randy Brian. Mungkin masih untuk Blackstreet. Evan Gomez duel tadi. Evan dengan Gomez berduel dan ditarik saja oleh Rian Gomez. Tidak bisa mencuri bola Evan Movic. Yang jelas ini adalah foul keempat bagi Hong Yen Takam. Diego Rodrigo masih sedikit terburu-buru, kembali menangkap kirinya masih menyamping. Kali ini kesempatan pemirsa, 4-3. Oh, lagi-lagi tergesa-gesa. Kerjasama Diego Rodrigo dengan Anca. Sangat disayangkan. Samuel ataupun Randy Brian kali ini. Bola dicuri, berbahaya, beruntung. Tendangan dari Nachakol Tangkloy masih bisa dibendung oleh Anca. Dan hanya berbuah tendangan sudut bagi Hong Yen Takam. De Silva Mendes masih Wendel dari ke belakang pada Jaron Pong. Kali ini rongsak tadi, namun masih bola keluar lapangan. Ya, Guntur masuk. Staf pelatih dari Taeng Sonam masih bertahan di venue pertandingan untuk melihat babak final ini dan juga menunggu seremoni closing di akhir pertandingan nanti, di mana ada tentunya penyerahan penghargaan bagi semua tim yang berada di peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, sudah di bawah 6 menit pemirsa, waktu bersih yang tersisa di babak pertama. Sejauh ini 4 kali percobaan dari Black Steel, 2 mengenai Mister Gawang, 2 mengenai tiang gawang. Benar-benar belum beruntung. Dan Samuel Amos 2 lawan, oh, dinyatakan sebuah pelanggaran nampaknya, meskipun Samuel Amos benar-benar mencoba menguasai bola. Kita saksikan bersih dan bahkan tidak mengganjal ataupun tidak secara sengaja berniat mengganjal kaki pemain lawan. Dengan ini foul tambah juga untuk Black Steel, 4-4. Utaya Duangpu disiapkan untuk menjadi bagian dari skema set piece bersama Rian Gomez. Nampaknya kartu juga sudah kembali akan disiapkan. Oh, kartu merah. Sebuah hal yang sangat merugikan bagi Black Steel FC Papua, di mana Coach Hemi kali ini diusir keluar lapangan. Benar-benar cukup merugikan kali ini. Ya, jangan sampai terpancing emosi, tetap fokus. Laga masih jauh dari kata usai.
Oh, bahkan untuk berada di tribun penonton pun memang tidak diperbolehkan. Beruntung kali ini tendangan yang dilayangkan tadi dari Hong Yentaka masih mengenai mistar gawang. Nanti ke Di Maria pemirsa. Samuel Amos. Lagi-lagi bertahan. Sebuah tendangan sudut. Ini dia tendangan dari Rian Gomez. Sempat tersundul oleh Wendell Silva. Masih menyamping. Upaya sepakan dari Evan. Kurang terjadi pemirsa, namun wasit membiarkan begitu saja. Nah, tadi ada benturan antara Etisak dengan Guntur Sulistio. Sebuah lutut yang masuk ke rusuk dari Guntur Sulistio. Bagaimana bisa pelanggaran sekeras itu bisa lolos dari pengamatan wasit? Ini adalah situasi di mana ketika Coach Hemi diusir keluar lapangan. Laga kembali dimulai. Enrique Di Maria gagal untuk melatih Kaitisan Songkrau. Samuel Amos pemirsa. Masih Samuel Amos. Harus tentunya kembali lebih tertata rapi ketika mencoba mulai arus serangan, harus lebih kreatif. Bola sudah diangkat ke depan, bisa gagal menjangkau bola dan hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja bagi Nietakam. Ampol Sragel. Ya, dengan diusirnya Coach Amy, maka pemain ataupun staff dari Coach Amy akan memberikan instruksi kali ini. Randy Brian bisa dibaca pergerakannya oleh Bumi Matwises setelah sempat mendapatkan umpan dari Evan yang sayang sekali masih terbaca. Enrique Di Maria juga terblok. Coach Pakia Chantime dan juga asisten pelatih Muhammad Rais Rusyadi menjadi staf pelatih yang tentunya akan memberikan instruksi dari pinggir lapangan ada para pemain Black Steel FC Papua. Samuel Amos balik pada Evan. Evan Somilena. Masih Evan. Coba berbalik dan berputar badan. Diego Rodrigo. Wendy Brian. Kembali. Pelanggaran diberikan. Dan lagi-lagi ini adalah pelanggaran kelima bagi Black Steel FC Papua. Yang berarti satu pelanggaran lagi akan mengirim Hong Yentakam ke titik penalti kedua. Harus berhati-hati. Wendell Da Silva Mendes
memang sebenarnya secara upaya dribbling tadi jangkauan bolanya sudah jauh. Panovic curi bola 3 lawan 2 berbahaya. Wendel da Silva bisa dibaca oleh Ardian Syahnur. Randy Brian ke depan. Oh, ternyata dibuang mengenai kepala oleh Jalontong Pran Sanat. Laga cukup menegangkan pemirsa. Leksi Leksi Papua masih tertinggal 1-0. Gol yang dicetak oleh Rosak Sharon Pong. Evan terus dikawal dua pemain. Rian Gomez mampu mencuri bola. Ini sebuah transisi coba ditampilkan Wendel da Silva. Baik sekali. Namun nampaknya tendangan dari Wendel da Silva memang keluar lapangan dan lagi-lagi tertidur. Untuk sekian kalinya Wendel yang memang tidak dalam kondisi fit sebenarnya terus bermain meskipun memang selalu menebar ancaman. Kali ini kembali kejadian-kejadian seperti ini tentu menurunkan tempo permainan, menurunkan juga tempo serangan yang sedang dibangun oleh Black Steel FC Papua. Ya, Bumi Matwises memasuk menggantikan posisi dari Wendel da Silva Mendes. Laga kembali dimulai. Anca kali ini umpan direct depan pada Guntur. Sani Fajar kepada Diego Rodrigo. Masih Diego Rodrigo. Cukup baik. Dia sama kembali dengan Guntur Sulistio kali ini. Masih Guntur. Tendangan ke tiang kedua. Oh, hampir terlepas. Dan masih mengenai Rian Gomez tadi. Anca kembali memulai serangan. Meminta para pemain untuk lebih naik. Diego Rodrigo running with the ball, namun lagi-lagi dibuang saja oleh Narong Sak Wingwon. Guntur Sulistio. Guntur lagi-lagi bisa ditahan oleh Jaron Pong. Bagir kali ini mampu kembali memulai serangan. Sani Fajar. Anca. Kembali Sani Fajar. Diganggu oleh Rian Gomez. Diego Rodrigo mendapatkan space kali ini untuk bisa memulai serangan. Ada pergerakan tanpa bola dari Sani Fajar. Namun lagi-lagi Rian Gomez. Oh, cukup baik. Kesempatan untuk melakukan transisi menyerang. Sani Fajar ditutup saja dan kick in bagi FC Papua. Oh, terbaca umpan kepada Evan. Namun bersih kali ini. 3 lawan 2 kesempatan. Guntur lagi-lagi miss passing. Bagir dengan tenang bisa mempikap bola. Dian Syahnur. Pemimpinannya tentu diharapkan di laga seketat ini. Dari Brian, Samuel Amos. Pemain-pemain cepat diturunkan. Tadi
Kali ini Guntur Sulistyo pun gagal melayangkan bola yang terarah ke gawang dari Hong Yeng Takam. Ivanovic, satu kesempatan sudah didapatkan meskipun belum benar-benar mengarah ke gawang. Namun ini kesempatan bagi Samuel Amos. Masih Samuel Amos diganggu dua orang pemain. Samuel Amos sayang sekali tidak berbuah menjadi sebuah kesempatan. Wendell da Silva Mendes angkat jauh ke depan. Benar-benar mendikte permainan dari Hong Yeng Takam. Samuel Amos, masih Samuel Amos. Ivanovic diangkat jauh saja oleh Narong Sakwinwon. Sudah di bawah 1 menit terakhir di waktu bersih babak pertama. Wendy Brian, Samuel Amos, kontrol bola yang tidak sempurna. Kali ini Bumi Matwises kuasai bola kepada Wendell da Silva. Wendell melewati Samuel. Rian Gomez, berbalik badan dan mendang secara langsung. Namun ada penyelamatan keempat dari Muhammad Al-Bagir di laga kali ini. Wendell da Silva kembali akan mengambil tendangan ke dalam. Berbahaya, beruntung terlepas. Enrique Di Maria. Randy Brian. Ivanovic. Samuel Amos melewati Rian Gomez. Namun lagi-lagi ditutup jalur passing yang coba dicari oleh Samuel Amos kali ini. Tendangan ke dalam bagi Blackfield. Randy Brian pemirsa. Tutup lagi oleh Narong Sakwinwon. Pemain paling konsisten sejauh ini di tubuh Hong Yeng Takam. Guntur Sulistyo terbaca oleh Wendell. Randy Brian. Ivanovic mencari ruang tembak dan sulit memang, sudah sangat sempit. Tambah gangguan dari Narong Sakwinwon, benar-benar konsisten. Dan itulah aksi terakhir di babak pertama. Sejauh ini tim kebanggaan asal Indonesia Black Steel FC Papua tertinggal 1-0 dalam kondisi yang dikatakan tidak sempurna karena Coach Hemi mendapatkan kartu merah. Namun masih ada sisa 20 menit waktu bersih di babak kedua agar Black Steel bisa kembali bangkit. Dan sejauh ini Hong Yeng Takam unggul 1-0. Black Steel harus mengejar. Kita akan nantikan babak kedua sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana.
4 kali tiang dan mistar gawang menggagalkan berbagai upaya dari para pemain Black Steel FC Papua untuk bisa menyamakan kedudukan, di mana kali ini tim kebanggaan asal Indonesia ini masih tertinggal 1-0 atas Hong Yen Takam melalui gol yang dicetak oleh Terostak Charon Pong di awal laga babak pertama. Dan persaingan di babak kedua akan segera dimulai langsung dari Terminal 21 Korat Nakhon Ratchasima Thailand. Laga sudah dimulai, kick off sudah dimulai, dan saya Bambang Hariri mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan pada semua pecinta futsal tanah air. Dan lagi-lagi di setiap awal babak, tuan rumah ataupun Hong Yen Takam, tim asal Thailand ini selalu bisa menggerak dan memberikan tekanan yang cukup mengejutkan. Beruntung kali ini ada blok yang benar-benar baik sekali dari Di Maria. Narong Sak Wing Won akan mengambil tendangan sudut. Sudah dilakukan. Kesempatan transisi menyerang bagi Diego Rodrigo. Tenang kali ini. Enrique Di Maria. Kembali Diego Rodrigo. Mencoba menyisir sisi kiri meskipun gagal. Kali ini lagi-lagi sebuah kesempatan beruntung. Atipong Munplai tidak bisa mencetak gol. Yang mampu melewati dua orang pemain. Di Maria dilewati. Dan benar-benar harus berkonsentrasi. Karena di babak pertama pun ketika Terosak mampu mencetak gol, saat itu lini pertahanan dan sistem pertahanan dari Black Steel belum benar-benar fokus sehingga bisa kecolongan. Dan praktis setelah gol itu, Hong Yen Takam hanya memiliki satu peluang melalui Wendell. Dan kali ini tercuri. Kesempatan serangan balik coba dilayangkan oleh Terosak, namun gagal. Kedalam bagi Black Steel FC. Guntur, masih guntur. Bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kesempatan 2 lawan 2. Mudah bagi Al-Bagir. Bola yang benar-benar bisa dijinakkan tadi. Isak Songkrau juga pemain yang tampil baik di babak pertama tadi bagi Hong Yen Takam. Kali ini guntur coba menerobos sisi kiri. Bukan sebuah pelanggaran, namun berbuah tenangan ke dalam bagi Hong Yen Takam. Kembali satu orang pemain masih tergeletak di lapangan pertandingan. Nampaknya Narong Sak Wing Won. Ya, kita saksikan. Oh, ada sebuah upaya yang sedikit jahil dari Guntur Sulistyo Ariwibowo. Beruntung wasit tidak melihat kejadian tersebut, dan sebenarnya itu bisa dikatakan sebuah aksi yang layak terkena hukuman kartu karena memang ada indikasi kesengajaan melayangkan kaki ke arah bagian badan lawan. Kali ini pemirsa, Tipong tadi sudah bekerja sama, namun bisa dicuri. Kesempatan Diego Rodrigo langsung saja meskipun lagi-lagi dibendung oleh Atipong Munplai. Diego Rodrigo, pemain berusia 37 tahun, pemain yang sempat berada satu tim dengan Falcao di Magnus Futsal Brazil. Tisak kali ini. Ya, serangannya gagal. Praktis memang sejak pertengahan babak pertama tadi, Hong Yen Takam benar-benar terdikte oleh para pemain Black Steel FC Papua. Meskipun Black Steel cenderung masih sedikit terburu-buru dan tergesa-gesa dalam membangun serangan.
umpan direct langsung kali ini menuju sisi sebelah kanan yang gagal dikontrol oleh Bumi Matwises. Direct ball langsung pada Evan dan berbuah tendangan sudut bagi Lextil FC Papua. Samuel Amos Ronsumbre, Adrian Syahnur, Evan Sumilena sudah bersiap. Evan Movic, wow, what a save dari Joran Pong. Rasan saat tadi. Lagi-lagi ini adalah upaya pertama Evan di babak kedua. Tendangan on target kencang, namun masih berada di bagian area yang bisa dihalau tadi oleh Joran Pong. Dan kali ini kesempatan Ardian Shano ditutup lagi oleh Narongsat Wingwon. Randy Bryan. Lagi-lagi ada sebuah aksi yang dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit, di mana Evan kali ini yang berbenturan dengan Bumi Watises ataupun Wendy Bryan nampaknya sedikit menahan pergerakan Bumi dalam upaya mengontrol bola. Wendel Silva Mendes sudah berikan bola kepada Rongsak tadi. Kali ini angkat jauh ke depan. Rongsak kembali kuasai bola. Ada sebuah peluang, masih bisa kuasai. Oh, gagal. Ini kesempatan transisi. Namun lagi-lagi bisa dipres dengan sangat baik. Pelanggaran kali ini. Dan kartu kuning diberikan terhadap Wendy Brian. Sayang sekali. Tadi adalah kesempatan transisi menyerang dan melakukan fast break, namun memang pressing ketat para pemain dari Hong Yen Takam sejauh ini memang cukup menyulitkan. Ya, harus tenang, harus tetap percaya bahwa laga masih tersisa dengan sangat banyak waktu. Meskipun kali ini harus sedikit berhati-hati, alarm bahaya tentu harus dibunyikan, di mana dengan bebas didapatkan oleh Hong Yen Takam. Wendel dan juga Siksaka Pramanong akan menjadi bagian set piece. Nah, langsung bisa dimuntahkan kali ini oleh Al Bagir. Dan Gomez juga masih bisa diblok oleh Evan. Yang mencoba kombinasi pemain lain tadi, Ardian Chanur, Evan. Ardian Chanur mampu curi bola 3 lawan 2. Di Maria gagal kontrol bola pertamanya tadi. Kali ini cepat sekali Wendel da Silva Mendes. Wendel dan masih terlalu tinggi upaya mencungkil bola dari Wendel da Silva. Namun lagi-lagi tekanan dan kombinasi umpan 1-2 para pemain dari Hong Yen Takam sejauh ini benar-benar menyulitkan para pemain Black Steel. Pelanggaran kembali diberikan. Kali ini Diego Rodrigo yang dianggap melakukan foul. Cukup mudah wasit memberikan foul terhadap Hong Yen Takam. Dan kali ini memang pergerakan cepat dari Terosak. Meskipun memang tidak ada upaya juga dari Diego untuk mengganjal Terosak Karon Pong. Jangan sampai terpancing emosi. Black Steel hanya butuh satu gol saja untuk bisa kembali menghidupkan irama permainan. Ian Gomez kali ini akan menghadapi tendangan bebas dan tidak jelas. Sangat tinggi tadi upaya Ian Gomez. Sani Fajar gagal bekerja sama dengan Guntur Sulistio.
Oh, sebenarnya baik tadi upaya kecepatan ditampilkan oleh Nachapol Tangproy. Ya, Nachapol Tangproy ini memang juga bisa bermain sebagai anchor di belakang. Selain pemain yang memang juga kerap difungsikan sebagai flank, membuat kali ini ada dua pemain yang bisa menjaga kedalaman. Pelanggaran dilakukan oleh Wendell terhadap Diego Rodrigo pada seniornya di futsal Brazil. Ya, jelas tadi menarik dan mencegah upaya progresi pergerakan dari Diego Rodrigo. Enrique Di Maria kali ini. Iksani Fajar. Guntur Sulistio. Guntur mendapatkan space namun masih terlalu deras tadi bola yang dikirimkan oleh Diego Rodrigo. Lagi-lagi Jaron Pong rasa ansat mampu membuang bola. Kita juga harus memberikan sebuah apresiasi terhadap penampilan Jaron Pong. 4 save dilakukan di babak pertama dan sudah ada 2 penyelamatan di babak kedua. Selain tentunya ada penyelamatan 4 kali oleh tiang gawang. Wendell da Silva Mendes melewati Iksani Fajar, belum keluar lapangan. Namun bola dicuri kali ini oleh Henrique Di Maria. Kerjasama, bola terlalu deras sehingga bisa diamankan saja oleh Nachapol Tangproy. Henrique Di Maria, Iksani Fajar, Guntur Sulistio Adiwibowo. Kembali tarik ke belakang, Sani Fajar, Henrique Di Maria. Iksani Fajar, Diego Rodrigo mencari celah untuk menemukan ruang tembak. Oh, bukan pelanggaran. Ya, wasit sedikit nervous nampaknya. Tadi sempat memberikan arah tendangan ke dalam bagi Hong Yen Takam, tapi merubah keputusannya. Dan ada klaim pelanggaran. Guntur kembali masih mudah dibaca beberapa kali passing dari Ganyong ini. Henrique Di Maria gagal bekerja sama kembali. Dan Shanur pemirsa, tidak terlalu jelas tadi upaya tendangan dari Ganyo pun pemain yang didatangkan pada 30 Maret 2023 lalu dari Bintang Timur Surabaya. Kembali kali ini Hong Yen Takam gagal dikuasai oleh KT Fraksong Krau. Dian Shanur, Guntur harus benar-benar sabar menemukan celah tendangan langsung. Dan Diego pun masih melebar dan banyak membuang-buang kesempatan. Saksikan apakah bola telah keluar. Saksong Crown apaknya gagal tadi memberikan umpan panjang ke depan. Anca tarik ke belakang. Wendy Brian ini berbahaya di bawah tekanan. Oh, hampir saja. Harus berhati-hati. Mudah sekali dicuri kali ini. Boy intercept. Namun lagi-lagi Wendy Brian mampu menahan sebuah upaya progresi passing dari Narong Sak Wingwon. Lagi bisa ditahan. Bola terlepas kali ini. Nampaknya Peter Junior sudah turun ke lapangan.
belum terlalu maksimal. Memang semua kemungkinan yang terukur harus dicoba di laga seperti ini. Ivanovic, Denny Brian, lalu tinggi. Ya, masih cukup sporadis serangan-serangan yang dilancarkan oleh Black Steel FC Papua di awal babak kedua ini. Cenderung lebih tenang di pertengahan babak kedua, di pertengahan babak pertama tadi. Bagi langkah ke depan masih terlalu tinggi. Ya, bola-bola panjang sejauh ini belum terlalu efektif, sehingga justru akan membuat tempo permainan terus berada di bawah genggaman Hong Yen Takam. Ada protes tadi dari para pemain Black Steel menganggap adanya foul yang dilakukan oleh penjaga gawang dengan mengontrol bola lebih dari 4 detik. Kali ini intercept dari Wendy Brian, namun sangat sayang sekali tadi gagal berkomunikasi. Oh, lagi-lagi miskoordinasi masih terjadi di permainan Black Steel FC Papua. Peter Junior Evardus harus segera memberikan sebuah solusi. Pressing kita coba ditampilkan, bukan sebuah pelanggaran Peter, namun terlalu deras tadi sebuah sentuhan dribble pertama yang mampu dibaca oleh Terosak Charanpong. Ke belakang, angkat ke depan kali ini Al-Bagir, masih lagi-lagi tinggi. Ya, Rian Gomez, sebuah screening ball yang sangat baik. Anda ada gerakan screen dan ini juga berbahaya. Beruntung sepakan dari Acapol Tangploy tadi bisa diamankan oleh Al-Bagir. Lagi-lagi, oh, Rian Gomez coveringnya sangat baik, mampu mencuri bola. Peter Evan coba menerobos namun dicuri oleh Wendell Da Silva Mendes. 2-2 kesempatan, masih coba mencari sebuah space untuk mencetak gol. Ini dia 3-1, 2-2 harusnya dimanfaatkan. Peter Evardus dibaca dengan baik. Bukan pelanggaran, play on. Cukup keras laga berjalan di babak kedua ini. Enrique Di Maria, Diego Rodrigo. Kembali bukan pelanggaran, umpan panjang dan oh sayang sekali. Evan, tuan pertamanya tadi tidak benar-benar mengarah ke gawang. Wendell Da Silva Mendes melewati Diego Rodrigo. Bukan pelanggaran, play on. Ya, Al-Bagir sedikit kesal dengan transisi menyerang yang sedikit terlambat. Dan kali ini Wendell Da Silva untuk ketiga kalinya di laga ini kembali terjatuh. Ya, tadi ada klaim pelanggaran dari para pemain Hong Yen Takam. Melihat pergerakan dari Wendell Da Silva yang dianggap dilanggar oleh Evan. Nah, kita saksikan ditenangkan oleh staf pelatih dari Black Steel FC. Ya, wasit asal Vietnam yang memimpin laga kali ini di babak pertama mengeluarkan kartu merah pada Coach Hemi Nguyen Tan Hui. Yang memang dibutuhkan ketegasan di laga seperti ini, di mana Nguyen Tan Hui dan juga
wasit asal Malaysia. Nurul Akikah. Kembali ke lapangan pemirsa. Hendika Di Maria. Putaran bola ke depan. Hampir saja bisa dicuri kali ini. Dan nampaknya bola menjadi tendangan ke dalam saja bagi Dexter FC Papua. Ya, ada duel dan berbenturan dengan Narong Sakwing Wong. Upaya dari Guntur Sulistio. Diego Rodrigo gagal bekerja sama. Lempar ke dalam kembali bagi Black Steel. 11 menit 15 detik. Sisa waktu bersih di babak kedua. Guntur gagal melayangkan tendangan, dibaca oleh Perosak Charonpong dengan sangat baik. Bagir kali ini pemirsa. Kembali Guntur Sulistio. Ya, masih bisa digagalkan. Diego Rodrigo bisa menguasai bola kali ini. Melakukan tendangan di sudut sempit dan berhasil ditepis oleh Jaropong. Rasansat. Ini yang dibutuhkan, ketenangan ketika melakukan dan melancarkan serangan. Meskipun tadi memang tidak ada support tambahan bagi Diego Rodrigo. Dan skema-skema set piece juga tentu diperlukan di momen seperti ini. Enrique masih terlalu tinggi. Kita saksikan dukung dari Black Steel FC Papua yang langsung hadir di Nakhon Ratchasima, kota sebelah timur dari ibu kota Thailand, Bangkok. Cukup baik kali ini pressing resisten dari para pemain Hong Yen Takam. Iksaka, ada sebuah peluang kali ini bagi Hong Yen Takam dan giliran Black Steel FC Papua yang kali ini dinaungi keberuntungan, di mana tendangan dari Terosak Charonpong kembali membentur tiang gawang sebelah kiri. Meskipun Albagir sudah sedikit mati langkah karena bola ke tiang dekat tidak bisa ia tepis. Guntur kepada Diego Rodrigo. Diego ditarik, bukan pelanggaran. Namun wasit pertama ternyata yang memberikan keputusan bahwa foul terjadi. Evan harus tetap tenang. Memang kita saksikan ada jelas tarikan yang dilakukan oleh Rosak Charonpong, menggagalkan upaya pergerakan dari Diego Rodrigo. Kesempatan free kick didapatkan oleh Black Steel. Dan kali ini wasit Nguyen An Huy juga memberikan kartu merah nampaknya terhadap asisten pelatih dari Hong Yen Takam. Bebas masih akan dilayangkan kali ini oleh Evan Somilena. Siap-siap Evan Movic, tendangan langsung masih bisa dimentahkan oleh Narong Sakwing Won. Lagi-lagi salah satu pemain yang paling konsisten di laga malam hari ini, di mana laga berjalan sejak jam 5 sore tadi. Kali ini Evan gagal bekerja sama dengan Diego. Lagi-lagi Narong Sakwing Won bisa membaca setiap
pergerakan dan juga aliran bola yang dilayangkan. Kita saksikan hampir saja bisa menyasar yang jauh tadi. Diego Rodrigo kembali memulai serangan pemirsa. Wendy Brian ke depan langsung. Oh, Evan sudah berbalik badan sebenarnya. Meskipun tidak ada foul yang dinyatakan oleh wasit. Sharon Pong dia gagal memberikan passing pada Narong Sak. Mulai di bawah tekanan para pemain Hong Yen Takam, mulai tegang dan juga nervous. Mulai bagaimana para pemain Black Steel menemukan cara dan celah untuk bisa mencetak gol. Oh, ada hadangan sebenarnya tadi. Pelanggaran kali ini dilakukan Evan. Harus berhati-hati. Black Steel sudah mencatat 4 kali pelanggaran di babak kedua ini berbanding 2 milik Hong Yen Takam. Ya, Ketisak juga gagal tadi mengontrol bola. Arwian Syahnur diturunkan kembali. Guntur kali ini lagi dibaca oleh Rongsak Wingwon. Luar biasa pemain yang satu ini. Dan Chanur Rongsak membaca kembali upaya setiap pergerakan dari para pemain Black Steel. Wendy Brian tendangannya nampaknya berbuah tendangan sudut karena kali ini mengenai salah satu pemain dari Hong Yen Takam. Harus bisa memanfaatkan juga sebuah kesempatan set piece. Wendy Brian kesempatan, namun kali ini Guntur juga gagal menjangkau bola. Ya, sedikit terpancing tadi bench dari tim Hong Yen Takam. Sudah di bawah 9 menit pemirsa, ini cukup berbahaya. Samuel Amos mampu mencuri bola, masih Samuel Amos. Dan Syahnur, Wendy Brian, Evan Movic. Oh, Evan Movic! Apotek sudah tutup, yang berarti Evan tidak ada obat. 7 gol telah dilesakan dan mampu mencetak gol untuk menyamakan kedudukan Black Steel FC Papua 1, Hong Yen Takam 1. Tidak heran Evan Movic memang mendapatkan Movic di akhir namanya, karena itu adalah gol yang khas dari Ibrahimovic. One touch, first touch shoot dari Evan benar-benar membuat kali ini laga kembali hidup karena skor imbang satu sama. Tugas belum selesai, namun peluang semakin terbuka bagi Black Steel untuk bisa mempertahankan piala AFF tetap berada di bumi pertiwi. Kali ini Wendy Brian kembali memulai serangan, ditutup saja. Laga semakin keras pemirsa. Ya, dengan kondisi seperti ini tentu pilihan di tubuh Hong Yen Takam karena tetap melakukan aksi defense ataupun mulai kembali mencoba menyerang. Namun apa yang sudah dimulai oleh Black Steel dengan terus menekan sejak pertengahan babak pertama dan awal babak kedua, jangan sampai kendor.
intensitas sedang benar-benar nyaman untuk Black Steel dan tetap harus fokus ketika bertahan. Kembali ke lapangan pemirsa kali ini. Cobaan dari Atipong Moonfly tadi. Atipong bisa dibaca oleh Samuel Amos. Ardian Syahnur. Samuel Amos kembali. Masih Samuel Amos. Oh, bisa tercuri oleh Rian Gomez. Kali ini terlepas kesempatan 2 lawan 2. Diego Rodrigo, tiang dekat yang kembali masih terkena. Oh, hanya berbuah goal clearance. Meskipun tadi jelas ada sentuhan di tangan penjaga gawang Jaron Pong Rasansat. Kembali Samuel Amos. Ya, sama satu dua kesempatan. Samuel Amos, oh, one on one yang gagal. Harus bisa lebih memanfaatkan setiap peluang, sekecil apapun peluang yang didapatkan. Namun progresi sedang naik kali ini di tubuh Black Steel FC. Guntur, Iksani Fajar, Henrique Di Maria, paketan pertama kembali ditampilkan. Rodrigo, oh, sayang sekali, lagi-lagi Henrique Di Maria yang berada di tiang kedua tidak mampu melakukan tap in. Ya, di mana bola dari Diego sudah benar-benar lepas dan bisa mengecoh Tong Saak Wing Won yang dari tadi sebenarnya menjadi salah satu pemain yang cukup sulit untuk ditembus. Dan tadi ada peluang dari Samuel Amos yang juga benar-benar masih bisa dibaca oleh Jaron Pong Prasansat. Time out diambil oleh Black Steel FC, tentu menjadi ataupun oleh Hong Yen Taka maksud saya. Ya, benar-benar laga yang menguras emosi sehingga tentu semua pemirsa yang sedang menyaksikan termasuk saya sendiri ikut terpancing emosi, ikut terjun ke aura pertandingan, atmosfer pertandingan yang panas. Dan lagi-lagi ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Ya, 1 menit time out telah selesai pemirsa. Sepanjang penyelenggaraan AFF Futsal Club Championship sejak 2014 sudah ada 2 tim asal Indonesia yang berhasil menjadi juara, IPC Pelindo di 2014 dan tahun lalu Bintang Timur Surabaya. Sedangkan Thailand adalah negara dengan penyumbang klub terbanyak yang mampu meraih gelar dengan 6. Di antaranya ada Port FC yang sempat 3 kali berturut-turut. Ada Bangkok Glass BTS. Ada juga Chonburi Blue Wave yang sudah 2 kali juara di AFF Futsal Club Championship. Dan kali ini, oh, ada tekanan. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Gundur terlepas, ada sebuah peluang namun bisa dibaca oleh Iksani Fajar. Dua pembacaan bola yang sangat baik dari Iksani Fajar. Lumayla, main kelahiran Ambon yang besar di Fak-Fak Papua Barat. Kita saksikan Guntur itu harus lebih berhati-hati dalam menguasai bola. Kita saksikan hampir saja Perosak Charan Pong kembali mampu mencetak gol. Beruntung masih ada pemain yang sudah mendapatkan gelar sarjana teknik pertanian, yaitu Iksani Fajar Lumayla. Angkat ke depan pemirsa. Henrique Di Maria, Guntur, berikan kepada Diego Rodrigo. Ya, permainan keras terjadi di lapangan pertandingan, bukan pelanggaran meskipun ada sedikit dorongan. Dan kembali tadi Saiwar terus dilakukan oleh para pemain. Para pemain dari Hong Yen Takam mulai terpancing juga emosinya.
menganggap ada beberapa pemain dari Black Steel yang melakukan diving. Meskipun sebenarnya di babak pertama tadi cukup banyak juga para pemain dari Hong Yen Takam yang ada indikasi diving. Ya, bola keluar lapangan pemirsa. Tendangan ke dalam akan diambil oleh Henrique Di Maria. Oh, hampir saja Diego Rodrigo yang sudah menyambut bola dengan kepala tadi. Beruntung masih bisa ditahan oleh Jeran Pong. Kali ini tekanan balik berbeda. Masih tinggi dan sangat jauh. Praktis belum ada peluang emas yang didapatkan oleh Hong Yen Takam di babak kedua. Namun kali ini kita saksikan kombinasi duo Samba di tubuh Black Steel hampir saja berbuah gol. Dimana Henrique Di Maria tadi memberikan umpan yang juga cukup mahal. Bagir pemirsa, angkat jauh ke depan. Oh, hampir saja terlepas tadi upaya tangkapan bola dari Jaron Pong Rasan Sat. Semakin percaya diri nampaknya para pemain dari Black Steel FC Papua. Wendy Bryan, pemain yang sudah mencetak satu assist di laga kali ini. Umpannya sangat mahal. Rian Syahnur kepada Evan. Namun lagi-lagi diganggu saja oleh Narong Sak Wing Won. Ya, Evan memang harus tenang supaya kemampuan terbaiknya semakin keluar. Tapi juga memang dengan karakter permainan Evan yang cenderung bisa dikatakan emosional, itu adalah salah satu senjata juga untuk bisa menekan permainan lawan secara mental. Al-Bagir kali ini pemirsa angkat bola panjang ke depan. Mudah saja bagi Jaron Pong. Bumi Matuses ambil saja tercuri. Kali ini Bumi tendangan langsung yang lagi-lagi tidak mengarah ke gawang sama sekali. Praktis banyak mengandalkan tendangan-tendangan dari luar circle para pemain dari Hong Yen Takam. Samuel Amos kontrol bola yang gagal. Rian Gomez bisa dibaca oleh Wendy Bryan. Kesempatan 3 lawan 2. Evan Movic. Oh, passing yang tidak menemui sasaran. Kali ini berbahaya namun terlalu deras juga tadi upaya umpan dari Narong Sak Wing Won. Rian Gomez pemirsa berbahaya. Sayang sekali kembali bisa ditembus sebenarnya pertahanan dari Blackfield. Beruntung Perosak Jaron Pong juga gagal melayangkan sebuah tembakan yang terarah. Dan kali ini Wendy Bryan yang harus mendapatkan perawatan dari tim medis pemirsa. Pemain yang sudah juga bekerja keras sepanjang laga ini. Ya, jangan sampai memberikan ruang tembak. Karena lagi-lagi tekanan-tekanan dari para pemain Hong Yen Takam tentu masih cukup berbahaya. Ya kembali. Namun nampaknya Evan yang sudah berbenturan tadi meminta kepada wasit untuk sedikit memberikan waktu bagi Narong Sak Wing Won. Namun sudah kembali pulih nampaknya.
Ya pemirsa, di bawah 5 menit laga di akhir babak 2. Kali ini Guntur Sulistyo hampir Spartan untuk bisa menghalau bola tadi. Samuel Amos mampu mencuri bola. Narongsak coba dilewati. Namun lagi-lagi Narongsak Wingwon benar-benar tenang dalam menjaga setiap pergerakan para pemain Black Steel. Tempo permainan sedikit turun menjelang akhir babak kedua. Narongsak Wingwon coba kembali memulai upaya alur serangan dari Hong Yan Takam. Wendell da Silva, Mendes, oh tercuri Rian Gomez, dan beruntung bola masih menyamping. Lagi-lagi tidak boleh mengambil sekali ketika menghadapi pemain sekaliber Rian Gomez yang memang memiliki body balance sangat baik. Kali ini Guntur bisa dilewati. Namun lagi-lagi penyelesaian dari Rian Gomez yang tidak maksimal. Menjadi sebuah keuntungan bagi Black Steel FC Papua. Ditekan kali ini dan berbuah tendangan ke dalam bagi Black Steel FC. Nike Di Maria, hampir saja. Tenang kaki kiri dari pemain bernama lengkap Henrique da Cunha Elgard. Masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Jaron Pong Rasansat. Guntur masih menyamping. Apakah berbuah tendangan sudut? Namun wasit menyatakan bola telah keluar lapangan tadi. Wendel da Silva. Isak juga gagal menguasai bola meskipun kick in kali ini bagi Hong Yan Takam. Isak tarik ke belakang pada Jaron Pong. Jauh ke depan, bola mudah bagi Al-Bagir. Kali ini Henrique Di Maria. Henrique Di Maria masih terlalu pelan upaya tembakan kaki kiri dari pemain yang sempat masuk ke dalam nominasi pemain terbaik futsal di Futsal Planet pada 2019 lalu. Kurang dari 3 menit, laga babak kedua akan segera berakhir pemirsa. Skor masih imbang satu sama. Dua kesempatan kali ini didapatkan oleh para pemain Hong Yan Takam. Tipong Moonfly. Masih Tipong Moonfly. Dari ke belakang. Bisa mudah diamankan oleh Al-Bagir kembali. Diego Rodrigo. Kawal ketat oleh Narongsak. Tendangan ke dalam kembali untuk Black Steel FC Papua. Ya, dan nampaknya time out kali ini diambil oleh Black Steel FC Papua.
Ya, kita saksikan para pemain dan juga staf pelatih dari Thai Sonam dan juga Pahang Rangers berdampingan di tribun penonton yang memang menunggu acara closing ceremony di akhir pertandingan ini. Ya, sisa 2 menit pemirsa. Laga masih berjalan imbang dengan skor sama kuat. Lenny Brian kembali kali ini Narongsak bisa memberikan sebuah upaya menahan terus menerus cobaan serangan dari para pemain Black Steel. Kali ini Katie Sack coba menerobos pertahanan namun dicuri oleh Samuel Amos. Kesempatan 3-3 Samuel Amos. Oh, cukup berbahaya tadi. Ardiansyah Nur. Kembali Samuel Amos. Sangat lengket bola yang jatuh di kaki Samuel Amos. Wendy Brian pemirsa. Ya, gagal melayangkan bola ke tiang kedua tadi. Tenangan sudut ternyata Leon Gomez akan langsung melakukan jauh ke belakang. Wendel da Silva Mendes. Masih Leon Gomez. Ivanovic. Kesempatan fast break kali ini. Ivanovic. Oh, Evan sudah melewati dua orang pemain. Namun pelanggaran diberikan kali ini oleh wasit ketua Nurwati Kejanah, wasit asal Malaysia, melihat memang ada sebuah ganjalan yang dilakukan oleh Leon Gomez. Dan Evan masih, oh, jelas mengganjal upaya shoot dari Ivanovic. Ini sebuah kesempatan emas. 59 detik terakhir di waktu normal. Ya, karena tadi Evan sudah mendapatkan perawatan dari tim medis, maka Evan harus keluar terlebih dahulu sebelum kembali bisa bermain. Ya, saat-saat yang menentukan kali ini. Di detik-detik terakhir pertandingan babak kedua, Black Steel FC Papua mendapatkan sebuah kesempatan emas melalui tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal. Ya, tentu ada skema dari Black Steel yang coba ditampilkan. Diego Rodrigo, Guntur Sulistiawan, dan juga Enrique Di Maria. Diego Rodrigo. Oh, gagal menjangkau Guntur Sulistio. Angkat jauh ke depan. Berbahaya. Bola coba dikuasai oleh Terosak. Bukan pelanggaran. Bisa di pick up kali ini oleh Enrique meskipun. Ya, ada klaim foul tapi memang wasit sudah menunjukkan dan memberikan keputusan bahwa play on. Meskipun memang ada sentuhan di antara Di Maria dengan Erosak tadi. Thank you.
Ya, menurut aturan dan regulasi yang berlaku, memang jika laga imbang akan dilanjutkan dengan babak tambahan waktu 5 menit di setiap babaknya. Tapi juga kita harus menunggu update terbaru dari AFF Futsal Club Championship 2023, apakah langsung menuju ke babak tendangan adu penalti ataupun ada dua babak tambahan waktu terlebih dahulu. Tujuh detik terakhir pemirsa, langsung didapatkan. Kali ini kesempatan bagi Hong Yeta akan berbahaya. Oh, Al-Baghir keluar lapangan dan mampu menepis. Buah golden save dari Muhammad Al-Baghir yang benar-benar bisa menyelamatkan gawang dari Black Steel FC Papua. Kali ini Al-Baghir sudah kembali bangkit pemirsa. Saksikan aksi pemain terbaik ataupun kiper terbaik Piala AFF tahun lalu. Sempat mengalami cedera di awal musim, namun kembali pulih dan kali ini sudah berada di kondisi yang cukup baik untuk terus menjadi andalan Black Steel FC Papua. Ya, harus terus berkonsentrasi. 30 detik terakhir pertandingan di babak kedua. Segala ancaman tetap harus diperhatikan. Nah, langsung bisa diblok oleh Ardian Syahnur. Oh, hampir saja Rian Gomez tadi yang kembali mampu berbalik badan melakukan tendangan dengan ujung kaki, beruntung masih melebar. Lemparan ke dalam, lemparan ke depan tadi maksudnya. Dan Gomez mampu mengontrol bola dengan baik. Enrique Di Maria kepada Ardian Syahnur. Kali ini Evan ataupun percobaan tendangan yang berbuah tendangan sudut. Ya, harus dicoba memberikan bola tendangan sudut kepada Evan. Evan yang memiliki signature move. Tendangan langsung dan masih terlalu tinggi. 8 detik terakhir pertandingan di babak kedua pemirsa. Dan satu persatu para pemain dari Hong Yen Takam juga kembali mulai harus mendapatkan perawatan cedera dari tim medis. Dengan tempo permainan yang sangat keras dan kencang di laga final ini, membuat stamina dan juga energi para pemain terkuras tentunya. Ya, 8 detik terakhir. Wendell da Silva Mendes. Oh, Al-Baghir membuat sebuah keputusan yang cukup beresiko tadi dengan mencoba menangkap bola yang jelas sudah tinggi di atas mister gawang. Ini tekanan terakhir berbahaya, harus terus berkonsentrasi. Momen-momen yang sangat menegangkan pemirsa. Ya, memang menyentuh di sisi luar lapangan. Dan laga berakhir dengan skor sama kuat di waktu normal, satu sama. Kita akan nantikan apakah laga akan berlanjut langsung ke babak adu penalti ataupun ada dua babak tambahan dengan 5 menit di masing-masing babaknya. Ya, kita jeda sejenak pemirsa sambil menunggu poin tos dari wasit yang tentunya akan memanggil kedua kapten tim masing-masing untuk melakukan tos tambahan.
Ya, tambahan waktu 2x5 menit akan segera berlangsung pemirsa, di mana skor masih sama kuat satu sama. Gol penyama kedudukan dari Black Steel FC Papua tentu dicetak oleh Evan Somilena, sang top skor sementara AFF Futsal Club Championship 2023 sekaligus top skor sementara Liga Futsal Profesional Indonesia dengan 16 gol. Dan laga telah dimulai. Kembali saya mengucapkan selamat menyaksikan kepada semua pecinta futsal Indonesia, supporter dari Black Steel FC Papua juga, yang tentu terus harap-harap cemas dengan hasil pertandingan sejauh ini karena memang masih cukup ketat. Hong Yen Takam juga bermain lepas setelah kebobolan sehingga beberapa kali mampu menciptakan peluang. Ya, miss control tadi dari Guntur. Harus berhati-hati. Wendell mampu melewati Diego Rodrigo. Kali ini kesempatan bagi Hong Yen Takam, mencoba menutup sisi pertahanan dan hampir saja Katie Sak tadi menemukan celah. Dian Syahnur kepada Guntur. Wendy Brian ke depan. Baik sekali umpannya kali ini kepada Diego Rodrigo. Pelanggaran dilakukan oleh Diego Rodrigo. Yang menarik Bumi Matwises. Dian Syahnur kembali membangun serangan. Ganyong kali ini. Diego Rodrigo menemukan celah, kesempatan dan ditutup saja oleh Jaron Pong. Perasaan saat hanya berbuah tendangan sudut. Wendy Brian dan hampir saja ada sedikit deflection tadi sehingga kembali berbuah tendangan sudut bagi Black Steel FC Papua pemirsa. Diego Rodrigo lagi-lagi penyelamatkan kaki kanan kali ini dari Jaron Pong. Rasan Sat mampu menggagalkan Diego Rodrigo. Ya, benar-benar sebuah pertandingan yang cukup menegangkan dengan berbagai drama yang terjadi, dengan berbagai insiden yang berlangsung di laga sore hingga malam hari ini. Memang sebuah pertandingan yang benar-benar alot. Rosak mampu menerobos tapi langsung ditutup oleh Wendy Brian. Kesalahan kick in terjadi, dilakukan oleh Terosak. Jaron Pong Muhammad Al-Bagir pemirsa angkat tinggi bola, terlalu jauh bagi Evan. Evan meminta lebih dalam dan tentunya tidak lebih tinggi lagi. Peter Junior diturunkan kembali. Ya, laga seketat ini tentu memiliki resiko tersendiri jika terus mempertahankan pemain yang sama sepanjang laga. Harus memberikan penyegaran dengan perhitungan yang pas. Karena jika pemain yang dimasukkan tidak siap juga akan membuat ritme permainan pecah. Rongsak bisa dibaca oleh Evan. Evan Movic tenang langsung. Kembali bisa diamankan oleh Jaron Pong. Ya, lemparan tendangan ke dalam kembali untuk Black Steel FC Papua pemirsa.
Ardian Syahnur. Lagi-lagi gagal. Dua kali beruntun terbaca oleh Bumi Matwises. Peter Junior gagal mengontrol bola. Rian Gomez kali membuai serangan dan gagal memberikan bola kepada Bumi Matwises. Angkat jauh ke depan. Bola yang bisa diamankan kali ini Evan Movic. Evan, oh, kembali ditutup dengan sangat baik oleh Narongsak. Tidak terkecoh dengan pergerakan Evan. Kali ini berbahaya Rian Gomez. Oh, tiang gawang menyelamatkan Black Steel FC Papua. Ardian Syahnur yang sedikit lengah dalam mengawal pergerakan dari Rian. Hampir saja. Ini juga berbahaya, pemain yang kerap melakukan tendangan dan memiliki kemampuan yang sama kuatnya baik di kaki kanan ataupun kaki kiri. Ya, Narongsak keluar lapangan dengan keadaan terpincang-pincang. Ya, kali ini Evan, pelanggaran jelas ditutup oleh Wendell da Silva dengan cukup kencang dan juga ampol Sirageo yang masuk menggantikan Narongsak untuk mengisi posisi anchor. Ya, kita saksikan kali ini pelanggaran dilakukan oleh para pemain Hong yang takam dan menjadi sebuah keuntungan bagi Lexil FC Papua tentunya. Tendangan bebas dari jarak benar-benar tepat di depan circle pertahanan dari Hong Yen Takam. Ya, kesempatan emas untuk bisa mencetak gol kedua pemirsa. Bersiap-siap. Enrique Di Maria, Evan, Diego Rodrigo berada di tiang kedua. Evan, oh, bisa dimentahkan oleh Jaron Pong Ransansat. Ya, aplaus dan juga pujian tetap harus kita berikan juga kepada Jaron Pong Ransansat. Tampil heroik sepanjang laga untuk menahan gempuran Black Steel. Ini berbahaya. Wendel da Silva memberikan umpan dan Bumi Matwises gagal melakukan finishing yang baik. Ya, umpan yang sangat manis dari Wendel da Silva, namun memang skill melakukan tendangan di udara dengan sentuhan satu kali bukan untuk semua orang. Evan dalam hal ini adalah salah satu yang terbaik tentunya. Ya, Al-Bagir kirimkan langsung bola ke depan. Evan coba menemukan ruang tembak. Evan Movic lagi-lagi. Tercatat sudah ada 4 penyelamatan hanya di tambahan waktu babak pertama dari Jaron Pong Ransansat. Enrique Di Maria, tendangannya masih belum terlalu kencang, bisa digagalkan Terosak. Kali ini Bagir mampu mempick up bola dengan baik. Enrique Di Maria memulai laga kali ini. Evan menemukan celah. Pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh Bumi. Jelas kali ini Bumi. Dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Atika Nurul Janah asal Malaysia terhadap Bumi Matwises yang jelas sudah merangkul dan menutup, menghadang pergerakan Evan Somilena. Ya, 4 foul telah dilakukan oleh Hong Yen Takam.
Ya tentu ada adjustment lain yang akan diambil oleh staf latih dari Black Steel. Henrique Di Maria, Diego Rodrigo yang berada di tiang kedua juga sudutnya, dan memang celahnya benar-benar sempit untuk bisa menceploskan bola tadi. Wendel da Silva hampir saja tercuri. Oh, Rian Gomez cukup kencang dan cukup kuat tadi body balance-nya. Wendy Bryan diberikan bola daerah, ditutup oleh Erosak tadi. Wendel da Silva cukup berbahaya, cepat sekali. Masih terus dibuang oleh Henrique Di Maria dengan sangat apik, dengan timing yang pas. Ya, kecepatan Wendel da Silva tidak berkurang sedikit pun sejak pertandingan babak pertama tadi. Benar-benar permainan yang luar biasa ditampilkan oleh pemain asal Brazil. Ya, Wendel da Silva sendiri adalah pemain yang sempat tergabung dengan timnas Under 23 Brazil di Copa America Under 23. Nah, langsung bisa dibaca oleh Ardian Chanur. Marongsak nampaknya sudah kembali berada di atas lapangan dan sudah kembali pulih untuk mengisi posisi anchor dari Hong Yen Takam. Wendel da Silva kembali, sangat licin pemain yang satu ini. Ya, dicuri oleh Diego Rodrigo. Diego Rodrigo screening ball. Henrique Di Maria, dan bola fair play diberikan oleh Henrique melihat Wendel yang sebenarnya sudah berkali-kali terjatuh dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Namun sedikit dipaksakan juga oleh staf dan juga pelatih kepala dari Hong Yen Takam, yaitu Coach Thiago Nunes Raup. Ya, kita saksikan. Ya, sebenarnya cenderung normal-normal saja benturan yang terjadi, namun memang kondisi Wendel yang benar-benar sudah terkuras harus menjadi perhatian bagi pelatih dari Hong Yen Takam untuk tidak memaksakan, karena itu membuat ritme permainan dari kedua tim juga terhenti dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi ataupun dengan banyaknya pemain cedera yang tergeletak di lapangan pertandingan. Diego Rodrigo dikawal Bumi Matwises. Ataupun tadi Henrique, kali ini Diego. Diego kembali. Oh, tendangan dari Diego hampir saja terlepas. Ketisak kali ini, masih Ketisak. Lari ke belakang pada Narongsak. Narongsak wingwon. Bumi Matwises. Erosak. Masih Terosak. Top skor sementara Hong Yen Takam dengan 4 gol. Oh, terlepas, ini kesempatan. Henrique Di Maria, masih Henrique Di Maria. Namun nampaknya Henrique kehilangan momentum untuk melakukan sebuah fast break. Dan lagi-lagi bisa ditutup oleh Narongsak dengan kedisiplinannya dalam menjaga kedalaman. Dan aksi tadi juga adalah aksi terakhir di tambahan waktu babak pertama di mana skor imbang satu sama masih terjaga. Dan kita akan berlanjut ke tambahan waktu babak kedua. Kita akan break beberapa saat saja pemirsa. Dan jangan kemana-mana, kita akan lanjut di persaingan tambahan waktu babak kedua.
Kick off, tambahan waktu babak kedua telah kembali dimulai pemirsa. Gimana skor? Imbang satu sama, masih bertahan di Terminal 21. Korat Nakhon Ratchasima Thailand. Gimana kali ini Black Steel menyerang dari sisi kanan ke kiri layar kaca Anda. Sedangkan Hong Yen Takam bermain dari sisi kiri menyerang ke kanan layar kaca Anda. Kembali saya mengucapkan selamat menyaksikan kepada semua pecinta futsal tanah air, pendukung futsal Indonesia dan juga pendukung Black Steel tentunya. Dan juga kepada semua pemirsa MNC Sport yang terus setia bersama kami. Laga-laga masih menegangkan. Kali ini Ardian Syahnur. Ada Al-Bagir, tarik jauh ke belakang. Bagir tendangan langsung, masih bisa tertahan tadi. Ketisak kali ini, umpan panjang pada pergerakan di sisi flank kanan yang nampaknya masih terlalu tinggi tadi, passing dari Ketisak. Evanovic, Evan gagal melewati Narongsak lagi-lagi. Wendy Brian bisa mencuri bola sebenarnya. Langsung dibuang saja oleh Narongsak. Benar-benar solid penampilan Narongsak Wingwon. Pemain yang sempat terpanggil di Piala AFF tahun lalu bersama timnas Thailand meskipun tidak bermain. Guntur Sulistio tadi. Evan. Wendy Brian kembali melakukan recover yang sangat baik. Wendy Brian, Guntur. Dan nampaknya berbuah tendangan sudut bagi Black Steel FC Papua. Ya, kali ini giliran dari Nachapol Tangploy. Di mana Nachapol Tangploy yang sebenarnya baru saja masuk di awal tambahan waktu babak kedua, kali ini harus mendapatkan pengecekan dari tim medis. Yang menarik sejauh ini para pemain dari Black Steel masih kokoh untuk terus berlari dan berdiri. Yang berarti secara kualitas stamina dan energi Black Steel cenderung lebih unggul. Ya, praktis tidak ada pemain yang terkena cedera ataupun berkali-kali harus mendapatkan pengecekan. Dan Evan tadi, tendangan dari Evan masih kembali ditutup oleh Wendell da Silva. Evan Movic. Oh, Guntur juga tadi gagal melakukan bola terusan dari Evan. Ketisak dikawal Ardian Syahnur. Evan Movic. Masih Evan Movic. Masih lagi-lagi tidak maksimal sentuhan dengan kaki kiri Evan tadi. Diego Rodrigo masuk nampaknya. Ketisak, Rian Gomez kembali masuk. Narongsak yang memang sudah mendapatkan cedera di akhir babak kedua tadi kembali ditarik keluar. Ya, kali ini berbahaya. Oh wow, sebuah penyelamatan yang sangat brilian dari pemain berusia 25 tahun Muhammad Al-Bagir tadi. Menepis dan menahan tendangan Rian Gomez dengan kedua kakinya, menghindarkan Black Steel dari kebobolan. Pahlawan juga bagi Black Steel tentunya. Dan kali ini Guntur Sulistio tarik jauh ke belakang. Oh, back pass. Nampaknya kali ini para pemain Black Steel tidak menyadari bahwa bola belum menyentuh pemain lawan, sehingga bola yang dioperkan kepada Al-Bagir. Dan ini adalah penyelamatan dari Al-Bagir, hampir saja. Ya, kerugian tentunya didapatkan oleh Black Steel kali ini di momen-momen yang sebenarnya benar-benar menegangkan. Indirect free kick kali ini didapatkan oleh Hong Yen Takam.
Ya, tendangan bebas tidak langsung, hukuman dari back pass yang terjadi. Ya, sangat menegangkan, para pemain Black Steel tentu harus fokus. Harus bisa menutup setiap celah serapat mungkin. Sani, Ardian Syahnur, Enrique, Diego Rodrigo, Al-Bagir juga sudah bersiap. Wendell da Silva, Wendell, oh bisa diblok dengan sangat baik oleh Diego Rodrigo. Diego Rodrigo, pemain berusia 37 tahun ini, pemain yang masuk skuad tim nasional futsal Brazil dari tahun 2015 hingga 2016. Kali ini menjadi pahlawan bagi Black Steel. Tendangan dari Terosak tentu masih menyamping dan lagi-lagi. Sangat sering para pemain dari Hong Yang Takam terkena cedera. Namun tetap dipaksakan untuk bermain. Ya, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit terhadap Terosak yang dianggap mengulur-ngulur waktu, pemirsa. Empat gol telah dicetak oleh Terosak di sepanjang AFF Futsal Club Championship. Enrique Di Maria, pemirsa, kepada Diego Rodrigo. Angkat tinggi, namun terlalu jauh untuk Wendy Brian tadi. Di bawah 3 menit. Tambahan waktu babak kedua. Narongsak berikan kepada Bumi Matwises. Kembali Narongsak. Angkat saja ke depan. Bola mudah untuk Al-Bagir, diambil saja. Kembali angkat bola ke depan. Ini dia bola kesempatan untuk Black Steel. Wendy Brian gagal melewati Rian Gomez. Ini berbahaya. Bisa ditutup lagi-lagi. Henrique Di Maria Elgard mampu menutup upaya dan ruang tembak dari Rian Gomez. Kita saksikan semakin penuh tribun penonton yang rata-rata didominasi oleh mas-mas Thailand untuk menyaksikan laga final ini. Narongsak berikan bola kepada pergerakan Bumi Matwises dan justru tendangan ke dalam diberikan untuk Hong Yang Takam. Ya, fokus konsentrasi tetap diperlukan tentunya oleh para pemain dari Black Steel FC Papua. Laga masih berlangsung dengan waktu yang cukup panjang, 2 menit 11 detik. Waktu bersih tentu adalah waktu yang sangat mungkin semua hal bisa terjadi. Narongsak wing one pada Rian Gomez. Coba berbalik badan dan berbuah tendangan sudut bagi Hong Yang Takam. Ya, jelas tadi terkena kaki dari Henrique Di Maria. Ya, Bumi Muatsises akan mengambil tendangan sudut Rian Gomez, namun ditutup kembali oleh Diego Rodrigo. Ada sentuhan terakhir di Bumi membuat kick in kali ini ataupun goal clearance bagi Black Steel FC Papua.
tahun lalu. Oh, kesempatan sempat terlepas namun kembali bisa ditangkap oleh Jaron Pong. Perasaan saat ini berbahaya. Hampir saja tadi. Ini dia kesempatan sebenarnya. Ya, sentuhan dari Evan yang pertama memang tidak terlalu sempurna sehingga penguasaan bolanya terlepas. Ini berbahaya. Wijnaldum da Silva terlalu tinggi tadi. Ya, tentunya jika skor imbang bertahan hingga akhir tambahan waktu babak kedua, maka tendangan adu penalti akan berlangsung, di mana setiap tim akan mengirimkan 3 penendang. Namun kita saksikan sebuah kanan coba dilayangkan, gagal umpan panjang dari Henrique terhadap Evan. Wendell da Silva. Dian Gomez bisa berbalik badan. Lagi-lagi Sani Fajar bisa menutup. Narongsa kali ini. Masih Narongsa Kwingwon. Pada Wendell da Silva Mendes. Narongsa kembali. Angkat panjang ke depan. Bola sudah keluar lapangan. Tendang ke dalam untuk Black Steel FC Papua. Adian Syahnur pada Di Maria. Angkat panjang ke depan. Evan coba berbalik badan. Masih Evan. Guntur. Oh, masih menyamping di sebelah kanan gawang tadi. Ardian Syahnur mengawasi pergerakan dari Wendell. Alfonso Melina juga menutup. Rosak tadi. Kali ini Rian Gomez. Rian Gomez bisa dihentikan oleh Al-Baghir. Tidak kalah keras kerja dari Al-Baghir di laga kali ini. Berapa save penting dilakukan. Ya, 44 detik, 41 detik terakhir di babak tambahan waktu kedua ini. Ya, Ketisak tidak mampu menjangkau bola. 34 detik terakhir pemirsa. Konsentrasi wajib dipertahankan oleh para pemain Black Steel FC Papua. Jangan sampai kecolongan. Dan semoga ada gol tambahan dari anak-anak Black Steel. Ya, lebih dari 4 detik. Sayang sekali. Ardian Syahnur tadi tidak segera memberikan dan melepaskan umpan. Erosa kali ini pada Narongsak, angkat langsung ke depan. Namun Ketisak juga gagal mengontrol bola dengan sempurna. Rian Syahnur kepada Guntur Sulistio. Gagal memberikan bola kepada Diego Rodrigo, 16 detik terakhir. Laga yang benar-benar menegangkan. Narongsak pada Wendell da Silva. Terosak angkat ke depan. Rian Gomez tercuri oleh Ardian Syahnur. Ardian Syahnur pada Guntur. Wendy Brian. Diego Rodrigo. Detik-detik terakhir. Diego Rodrigo. Dibiarkan saja. Dan itulah akhir pertandingan di tambahan waktu babak kedua. Kurang lebih 30 menit waktu bersih dilalui dengan skor imbang satu sama di partai puncak untuk menentukan siapa yang menjadi raja
futsal Asia Tenggara. Ya, Black Steel FC 1 dan juga Hong Yeng Takam 1, di mana gol dari Hong Yeng Takam dicetak oleh Terosak Charonpong, sedangkan gol balasan dari Black Steel tentu dicetak oleh Evan Somilena. Dan terlihat tadi sang asisten pelatih nampaknya berkomunikasi dengan Coach Hemi untuk mendapatkan instruksi. Namun tentu keberadaan Coach Hemi sebenarnya akan sangat bermanfaat jika ada di atas lapangan. Ya, kita akan nantikan siapakah yang akan ditunjuk menjadi algojo penalti dari masing-masing tim. Ada 3 pemain yang disiapkan tentunya dari Black Steel FC Papua dan juga dari Hong Yeng Takam. Dan juga ini adalah ujian bagi kedua penjaga gawang, baik Muhammad Al-Bagir ataupun Charonpong Prasansat. Ya, kita berdoa bersama-sama pemirsa. Tapi apakah yang turun ke lapangan pertandingan di babak tendangan adu penalti ini adalah Rawat Kamlum, penjaga gawang kedua dari Hong Yeng Takam, dan para petinggi AFF juga langsung hadir bersama federasi ataupun petinggi federasi futsal Thailand. Kedua kapten akan melakukan coin toss. Ampol Sirageo dan juga Evan Movic nampaknya tadi yang akan mengambil tendangan pertama adalah dari Hong Yeng Takam, dan Coach Hemi sudah terduduk di tribun penonton kali ini. Ya, momen-momen yang meregangkan, doa terus kita panjatkan untuk kesuksesan Black Steel FC Papua yang kita sama-sama harapkan bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Ya, Black Steel benar-benar diuji kali ini. Pada 2016 hanya menempati peringkat keempat di AFF Futsal Club Championship, 2019 peringkat ke-6. Dan tentunya setelah bintang Timur Surabaya menjadi juara tahun lalu di ajang yang sama, Black Steel diharapkan untuk bisa meneruskan piala tetap berada di Indonesia. Harapan berada di pundak semua pemain dan seluruh staff dari Black Steel FC Papua. Al-Bagir tentunya akan diandalkan sebagai penjaga gawang. Dan juga kita akan masih nantikan 3 penendang. Ya, tendangan pertama akan dilakukan oleh Hong Yeng Takam. Kemampuan Al-Bagir akan diuji tentunya. Meskipun memang secara kemampuan dan juga kualitas memang sudah teruji juga, tapi kali ini adalah momen yang juga menentukan. Momen penentuan di mana bisa saja Black Steel untuk pertama kalinya bisa menyabet gelar juara di AFF Futsal Club Championship. Rian Gomez akan menjadi penendang pertama bagi Hong Yeng Takam. Al-Bagir bersiap. Pemirsa, ini saat yang sangat menegangkan. Ancang-ancang sudah dilakukan oleh Rian Gomez. Masih bersiap-siap, peluit sudah dibunyikan. Ancang-ancang, Rian Gomez masuk. 1-0 untuk Hong Yeng Takam di babak tambahan adu penalti ini. Sekaligus menjadi skor 2-1
secara keseluruhan. Ini sebuah tendangan yang sangat baik, benar-benar keras, tajam, mengarah ke arah atas tadi dari sebelah kiri badan dari Al Bagir. Dan benar saja, Rawat Kamklub akan menjadi penjaga gawang yang menghadang ataupun mencoba menghadang Diego Rodrigo pada kesempatan kali ini. Diego Rodrigo, gol! Satu sama dan dua sama secara skor keseluruhan. Kita saksikan pemirsa. Ya, Wendel Da Silva Mendes akan menjadi penendang selanjutnya bagi Hong Yen Takam. Benar-benar menegangkan. Al Bagir coba melakukan psy war. Ya, sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang kali ini Wendel Da Silva Mendes. Kita harapkan Al Bagir bisa menepis. Dan oh, keluar! Keluar tendangan dari Wendel. Advantage sedang didapatkan oleh Black Steel FC Papua pemirsa. Kita berharap kepada penendang selanjutnya. Keluar jauh, jelas. Psywar dari Al Bagir berhasil pemirsa. Dan Ardian Syahnur, 25 tahun, pemuda asal Makassar, akan menjadi penendang selanjutnya. Rawat Kamklum coba menghadang. Namun Ardian Syahnur, harapan ada di pundakmu kawan. Ardian Syahnur, gol! Gol, gol, gol! Ardian Syahnur membawa Black Steel kali ini berbalik unggul. 3-2 ataupun 2-1 di skor. Tembakan adu penalti. Dan kita akan nantikan penendang ketiga, penendang terakhir dari Hong Yen Takam. Jika tidak masuk, maka Black Steel akan menjadi kampiun di AFF Futsal Club Championship 2023. Terosak Chandra Pong bersiap-siap. Terosak masuk. Masih memperpanjang nafas bagi Hong Yen Takam. Dan tentu harapan kita semua, pecinta futsal tanah air, pecinta futsal Indonesia, pendukung Black Steel FC Papua, ada pada pundak Evan Somilena, pemain terbaik Liga Futsal Indonesia 2020. Top skor sejauh ini di AFF Futsal Club Championship dengan 70 gol ataupun 7 gol maksud saya. Dan saya ikut nervous nampaknya. Evan Movic, gol! Black Steel FC Papua berhasil menjadi kampiun. Dan akhirnya Piala AFF Futsal Club Championship tetap terjaga di bumi Pertiwi setelah IPC Pelindo di 2014. Dan kali ini tentu harapan untuk semakin besar untuk menjadi kampiun tetap bisa terjaga. Penendang keempat dari Hong Yen Takam. Oh, masuk. Masih masuk meskipun sudah dibaca dengan sangat baik. Lima penendang. Tentunya masih ada dua penendang lagi dari
Black Steel FC Papua. Setelah tadi Witaya Duangpo mampu mencetak gol, kali ini Jaron Pong Ransansat akan mengambil tugas sebagai penjaga gawang. Ya, dalam upayanya untuk terus menjaga piala AFF tetap berada di bumi pertiwi pemirsa. Kita harapkan sama-sama agar Di Maria mampu mencetak gol. Ya, sudah ambil ancang-ancang. Henrique Di Maria, Kidal. Di Maria gol. Kembali 4-3. Unggul Black Steel FC Papua. Dan kali ini penendang terakhir tentunya. Jika Hong Yen Takam gagal, maka Black Steel akan menjadi kampiun. Ya, Tipong Munplai akan mengambil tendangan selanjutnya. Sedangkan Muhammad Nasrullah. Wow, Muhammad Nasrullah menjadi penyelamat dan pahlawan bagi Black Steel FC Papua. Fini, Vidi, Vici. Dan benar saja, akhirnya Piala AFF Futsal Club Championship tetap terjaga di bumi pertiwi Indonesia. Setelah IPC Pelindo di 2014, setelah Bintang Timur Surabaya di 2022, dan akhirnya Black Steel FC Papua 2023 menjadi kampiun di turnamen yang sama. Berhasil membuat pecinta tanah air bangga, berhasil membuat pecinta futsal tanah air bahagia. Black Steel FC Papua full senyum, Papua full senyum, Indonesia full senyum. 605 km jarak antara Phnom Penh, Kamboja dengan Nakhon Ratchasima, Thailand. Di luar persaingan arena SEA Games, ternyata para pemuda tanah air juga membanggakan Indonesia di pentas internasional. Black Steel FC Papua membawa piala untuk terus berada di Indonesia sekaligus mengukuhkan dominasi Indonesia di tingkat futsal club dan menjadi the king of Southeast Asia. Kita break sejenak pemirsa sebelum nanti kita akan kembali untuk melihat perayaan gelar juara dan juga pemberian penghargaan kepada para pemain di atas lapangan. Jangan kemana-mana, tentu kita akan menantikan penghargaan dan penyerahan piala kepada Black Steel FC Papua.
Ya pemirsa, bergabung kembali dengan Terminal 21 Korat Nakhon Ratchasima Thailand. Euforia atas keberhasilan Black Steel FC Papua sudah menggema di mana-mana, termasuk di jajaran lini masa media sosial. Dan kita benar-benar berbahagia dengan hasil akhir dari Black Steel FC Papua. Dan memang Black Steel sejauh ini menjadi tim terbaik di gelaran AFF Futsal Club Championship. Bisa begitu tampil dominan sejak awal. Total di waktu normal mampu mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 2 gol saja. Selain itu mereka benar-benar selalu membabat habis dengan menangan. Dan juga itu adalah balasan yang setimpal atas perjuangan yang sangat heroik dari para pemain Black Steel FC Papua. Benar-benar sebuah momen yang membahagiakan kita semua sebagai pecinta futsal tanah air. Kita saksikan para pemain nampaknya akan mendapatkan penghargaan individu terlebih dahulu. Jika kita ingat di musim lalu, Samuel Eko dan juga Andrew pun Andri Kustiawan mendapatkan gelar top skor dengan 9 gol nih. Dan pemain terbaik saat itu diraih oleh Velga Neto yang saat itu juga masih bermain di Hong Yentakam. Tapi ini akan menarik dan patut kita tunggu siapakah yang akan menjadi best player di kejuaraan AFF Futsal Club Championship 2023 kali ini. Kemungkinan terbesar, dan tentunya kita juga berharap wakil dari Indonesia bisa memberikan juga perwakilannya untuk menjadi dan menjabat gelar juara Piala AFF. Ya, yang pertama kali ini pemain nomor 7 dari Hong Yentakam, yaitu kapten tim Ampol Sirageo, mendapatkan ataupun mewakili tim sebagai fair play, tim yang mendapatkan gelar fair play. Selanjutnya, dan tentu saja penjaga gawang terbaik, best goalkeeper di AFF Futsal Club Championship 2023 adalah Muhammad Al-Baghir. Tahun lalu menjadi penjaga gawang terbaik di AFF Championship 2022. Dan di 2023 Al-Baghir juga menjabat sebagai penjaga gawang terbaik di AFF Futsal Club Championship. Luar biasa, tanah Thailand menjadi tempat spesial tentunya bagi Al-Baghir. Top goal scorer siapa lagi kalau bukan Evan Somilina, Evan Movic, pemain yang mampu mencetak 7 gol dan sejauh ini juga masih memimpin daftar perolehan cetak gol terbanyak di Liga Futsal Profesional Indonesia dengan 16 gol. Pemainnya absen di Piala Asia namun juga menjadi anggota tim di Piala AFF tahun lalu. Evan Movic semakin mencerahkan namanya di panggung Asia Tenggara. Dan ini dia, pemain terbaik nampaknya akan dan telah diputuskan diberikan kepada Wendell Da Silva Mendes, Most Valuable Player, pemain asal Brazil yang sudah membela Hong Yentakam sejak 2019. Bermain apik memang di sepanjang turnamen kali ini. Mendes sendiri bisa mencetak 2 gol termasuk penampilan yang sangat memukau di partai puncak tadi.
Dan ini adalah peringkat ketiga, Tai So Nam, asal Vietnam. Tim yang sempat sebenarnya menjadi runner-up di kejuaraan AFF Futsal Club Championship pada tahun 2016 setelah kalah 4-3 atas Sport FC. Maka sempat menjadi runner-up AFC Futsal Club Championship dengan skor 4-2 pada tahun 2018. Dan pada tahun ini Tai So Nam menempati peringkat ketiga setelah tadi menang atas Pahang Rangers asal Malaysia. Dan ini juga untuk pertama kalinya Tai So Nam menempati peringkat ketiga di AFF Futsal Club Championship. Ini adalah tim yang sudah 11 kali meraih gelar juara Liga Futsal Vietnam dan 4 kali gelar juara Futsal Cup Vietnam. Selamat bagi Tai So Nam, tentunya mampu meraih pencapaian yang cukup maksimal di kejuaraan futsal antar klub Asia Tenggara ini. Runner up pada ajang kali ini tetap berada di tanah Thailand dan tetap dengan tim yang sama, Hong Yem Takam, yang pada kejuaraan tahun lalu dikalahkan oleh Bintang Timur Surabaya dengan skor 4-2. Pada tahun ini juga harus menerima kekalahan setelah kalah di babak adu penalti setelah bermain heroik sepanjang 30 menit waktu bersih di dua kali 15 menit babak pertama dan babak kedua, lalu bermain baik juga di babak tambahan waktu. Dan Hong Yen Takam juga bermain sangat apik, total telah mencetak 14 gol sepanjang AFF Futsal Club Championship 2023 dan hanya kebobolan 3 gol saja. Sejauh ini Hong Yen Takam juga belum pernah mendapatkan gelar juara di AFF Futsal Club Championship. Dan sekali lagi selamat atas peringkat keduanya bagi Hong Yen Takam. Takam adalah dua kali runner-up berturut-turut Liga Futsal Thailand dan sempat menempati peringkat ketiga Liga Futsal Thailand pada 2019 lalu. Dan kita sambut sang juara, King of Futsal Southeast Asia, juara Asia Tenggara, klub kebanggaan Indonesia, Black Steel FC Papua. Dua kali gelar juara Liga Futsal Profesional Indonesia di 2016 dan 2020. Dan kali ini menambah catatan capaian gelarnya dengan mampu meraih untuk pertama kalinya menggapai gelar juara di tingkat Asia Tenggara. Kita saksikan wajah-wajah gembira riang dari tim yang dibentuk pada tahun 2010 lalu dan juga masih bersaing di perburuan gelar juara pada Liga Futsal Profesional musim ini. Ya, catatan spesial juga bagi Coach Rakpol Senetngam ataupun Coach Hemi, pelatih asal Thailand yang kali ini menukangi Black Steel FC Papua. Pelatih yang
sudah mendapatkan 7 kali gelar Best Coach di futsal, di Thailand Futsal League. Dan untuk kedua kalinya, setelah membawa Blue Waves Chonburi pada 2019 lalu, Coach Rakpol Senetngam ataupun Coach Hemi akhirnya kembali membawa timnya meraih gelar juara di Piala AFF Futsal Club Championship tahun 2023. Dan ini saat yang kita nanti-nantikan, pemirsa. Evan Movic sebagai kapten tentunya akan meraih dan menggapai gelar juara, akan mengangkat piala. Dan inilah sang juara, Tekstil FC Papua AFF Futsal Club Championship 2023 Nakhon Ratchasima Thailand. Menjadi tempat berpesta klub asal Papua ini, klub kebanggaan Indonesia, klub kebanggaan orang-orang timur Indonesia, dan semua pecinta futsal tanah air yang berhasil dan mampu menggapai piala di tingkat internasional. Selamat sekali lagi bagi semua pendukung, pemain, staf pelatih, dan juga staf di manajemen klub Tekstil FC Papua. Selamat juga kepada semua supporter futsal, pecinta futsal tanah air, pada semua akun-akun media sosial yang terus mengabarkan berita tentang futsal di Indonesia. Juga saya berterima kasih pada semua pemirsa MNC Sport dimanapun Anda berada. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kita sama-sama berbahagia, kita sama-sama beryuforia. Piala AFF Futsal Club Championship tetap berada di bumi pertiwi, di bumi Garuda Indonesia. Torang bisa, Indonesia bisa. Dan selamat sekali lagi Tekstil FC Papua menjadi juara di AFF Futsal Club Championship 2023. Sampai jumpa lagi. Saya Bambang Hariri, serta kru yang bertugas, mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan salam olahraga.